Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Gitar Pitu. Oke, di pagi hari ini ya, Jumat penuh berkah. Kali ini kita mau cangkok bahan bonsai cemara udang, teman-teman. Kita di rumahnya Pak Disurip ya, master kami. Kali ini beliau lagi cangkok apa, Pak De? Cemara udang. Cemara udang, teman-teman. Bawang merah. Dikasih bawang merah. Sebetulnya enggak apa-apa. Cuma mempercepat pertumbuhan akar. Bawang merah itu untuk mempercepat pertumbuhan akar, teman-teman. Jadi sebelum kita cangkok itu katanya Pak Disurip harus dipakai bawang merah, Pak De ya. Bawang merah. Kurang lebih dia keluar akar berapa minggu, Pak De? Satu minggu sudah ngakar. Satu minggu, Pak De. Kelihatan. Sudah kelihatan kalau satu minggu itu, teman-teman. Nah, ini medianya apa aja, Pak De? Kalau cangkok jamur mos bisa, kuku pitok bisa. Seperti itu, teman-teman, medianya. Ini cuma pakai ini aja ikatnya. Ikatnya biar lebih tali kadu. Biar lebih mudah, Pak De ya, mempermudah untuk mencakok. Ini ya seperti ini ya. Cara mencakok beliau. Oke, yang belum subscribe, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi, teman-teman, untuk mereview bahan bonsai. Ini pakai plastik, walaupun yang sudah lama bisa, Pak De. Bisa plastik juga. Segala yang plastik. Habis dipakai pakai lagi, pokoknya enggak robek, tidak digunakan. Cemara itu mudah, Pak De ya. Mudah. Disetek bisa, Pak De. Ditancepin. Disetek belum pernah. Belum pernah, teman-teman. Tapi sepengetahuan saya ya. Kalau cemara udang itu ditancepin itu bisa, tapi harus disungkup, teman-teman. Tapi lebih 100%-nya lebih baiknya itu dicangkok, teman-teman. Satu minggu sudah kelihatan akar. Satu minggu sudah kelihatan akar, teman-teman. Seperti ini ya, cangkokannya juga lumayan banyak ini, teman-teman. Tapi ada yang sudah jadi, teman-teman. Ntar kita ke depan kita kasih tahu, teman-teman, yang sudah jadi ya. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih buat panjenengan semua. Semoga di pandemi kali ini ya, kita semua diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya, teman-teman. Amin. Gigi-gigi, teman-teman. Seperti ini juga ya. Ini juga selesai penyangkokan, teman-teman. Atas juga. Banyak juga, teman-teman. Di atas sana itu cemara udang semua, teman-teman. Ada yang mau panen di atas. Ntar saya tunjukkan, teman-teman. Yang di atas ya. Itu juga. Manjat, teman-teman. Ada Disurip untuk seperti ini ya. Oke, akan saya tunjukkan, teman-teman, cemara yang sudah jadi ya. Oke, simak videonya. Oke, teman-teman ya, kali ini kita di atas, teman-teman. Ini memperlihatkan cangkokan Pak Disurip yang mau dipanen ya. Ini ya, kayak seperti ini juga. Maaf ya kalau berisik, karena di tempat ini dekat dengan jalan raya, teman-teman. Seperti ini ya. Lumayan banyak juga, teman-teman, cangkoknya di atas. Ya, seperti ini. Gak tahu ya kapan ini Pak Disurip mau panen, dikarenakan lagi sibuk, teman-teman. Untuk itu ya, buat para penjenengan yang khususnya yang pecinta cemara udang. Cemara udang itu mudah, teman-teman, untuk dicangkok. Stek juga bisa kok, tapi asalkan disungkup ya. Oke, akan kita kasih tahu tempat di mana yang sudah jadi ya. Yang 90% sudah jadi. Oke, simak videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah di bawah ya. Masih di tempatnya Pak Disurip.
ini ya hasil cangkokan beliau yang sudah jadi teman-teman dengan model taman seperti ini. Jika lo panjenengan berminat ya monggo hubungi saya ntar screenshot ya. Ini harganya mulai harga 500.000 sampai dengan 1.500.000 teman-teman. Seperti ini ya bahannya. Jika lo panjenengan berminat monggo hubungi saya teman-teman. Nah seperti ini juga ya. Keren-keren gantung sebelah meliuk-meliuk juga ya, mantap seperti ini. Oke sekian, salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya.